Malam rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Edi Mutiara di channel Mutiara Merpati. Hari ini saya lagi main ke Purnama nih, tim Purnama ya, tempatnya Mas Kandong nih. Mau lihat player-playernya. Tadi barusan liputan jamu, sekalian saya liput playernya. Mas pasti teman-teman kan penasaran dengan player-player tim Purnama. Banyak nih Mas Lerio, ya, playernya. Kalau ini sih rata-rata masih pijikan sih, cuman ya ada dua lah yang udah siap itu, yang udah prestasi satu, cuman yang udah siap lomba lagi ada dua lagi. Ada dua lagi. Ya. Bisa dikasih lihat Mas Kandong? Apa ini namanya? Ya ini yang motivator. Oh namanya motivator nih. Ringnya PMTI 2021 ih. Iya. Ringnya PMTI 2021 namanya motivator. Karakternya Mas? Kalau ini karakternya semi sih ini om. Semi ya, iya. Semi kenceng ya. Semi kenceng. Saya paham mungkin ini sih. Iya. Ini darah apa Mas Kandong? Kalau ini darah dari Mekar ini. Dari Mekar ya. Ringnya Mekar berarti ya? Ringnya Mekar ini. Mekar ya. Kocoko ya. Oh Kocoko, Mekar Majenang ya. Mekar Majenang. Mekar Majenang. Ini udah berapa kali prestasi Mas? Ini berarti kan ini masih muda sih. Kemarin dua kali sih, dua kali juara. Udah dua kali juara. Dua kali ya. Pertama di lokalan sini Lapak Patik Raja, terus keduanya di lokalan di Lapak Bastok Cindata. Juara berapa kali itu? Di Patik Raja. Pas di Patik Raja dibagi burung 4 apa kalau enggak salah. Ya, terus di Cindata Lapak Bastok dapat di Perang Bintang. Oh, Perang Bintang. Iya. Karakter semi ya, Mas? Karakternya semi. Jamunya berarti pakai apa, Mas? Pakai yang ini yang semi ya? Ya. Oh, iya. Pakai yang semi. Semi mutiara nih. Pakai yang semi ini. Soalnya kalau induk pas sih sama karakternya ini pas sama karakter. Nah, ini buat pelajaran negara. Ini kan ringnya 2021 nih. 2021 ya. Berarti tidak bermasalah burung jamu ini kan buat penyik ya. Aman ini burung aman masih muda tuh, juga aman. 2021 tuh. Masalahnya malah jadi enak kok. Tuh, masalahnya malah jadi enak. Masalahnya malah jadi enak. Jadi enak burungnya ya. Yang biasanya kan burung semi harus datangnya 3/4 minta press, kayak gitu. Yeah. Kalau sebelum dikasih jamu masih kayak jalan, gitu kurang minta ya terus dikasih ini langsung minta sana karakternya jadi bentuk lah. Jadi bentuk karakternya. Darah apa ini maksudnya? Ini darah induk jantannya Aventador kalau nggak salah jalur Palet. Terus induk betinanya Bima di Silang Nippon. Jalur Nippon. Oh Bima di Silang Nippon. Bima Mega nih? Iya di Silang Nippon. Kok bisa keluar semi ya? Iya nggak tahu itu. Nah itulah burung ya. Iya. Itulah. Ternak tuh kadang-kadang. Lo kalau prediksi dari dulu Mas Joko, dari Pak Joko, semi bukan? Nggak tahu nggak? Kalau ya? Prediksinya sih nggak tahu, cuman hasilnya ternyata jadi semi. Iya, ya, memang gitu kadang-kadang. Misterio. Ya misteri betul. Iya. Ternak itu misteri. Yang penting ternaknya paling. Iya. Tadi udah dua kali juara nih, ring 2021. Dua kali juara. Ini habis mabung. Habis mabung ya. Kemarin siap. Baru di gojlok lagi, kemungkinannya kegirian lagi udah siap. Lomba lagi lah. Jadi kan lagi siap turun lagi. Iya. Ini ngelatihnya lama nggak, Mas? Ngelatihnya cepat sih, Om. Cepat ya? Iya, cepat. Ngunci kolong lah. Ngunci kolong ya. Terus begitu ngunci kolong, langsung di, ini apa, dibantu, dikasih jamu itu. Semi langsung. Semi ya, biar langsung karakternya. Berarti begitu udah jadi, iya. Baru dikasih jamu ya? Iya, udah supaya jadi. Iya, supaya tahu dulu karakternya iya, sih. Iya, betul, betul. Karakternya ternyata aman loncat. Saya kasih yang semi kayak gitu. Iya. Terus yang lain mungkin Mas Kandong, yang lain? Burung yang lain? Paling ya, ini pijikan. Pijikan sendiri. Oh, pijikan sendiri nih. Berarti ringnya Purnama? Ring Purnama, ya. Ringnya Purnama warna biru ya, Mas? Ring Purnama warna biru. Warna biru ringnya. Ring sendiri, ya. Purnama, ya. Sama ring PMTI 2022. Ini udah jadi, Mas Kandong? Udah, ini kemarin 2022 udah jadi. Iya, ini kemarin coba-cobalah dilombain di lomba Brian. Cuma baru sampai babak 4 sih. Oh, udah lumayan ya. Iya, ini baru anu lagi ngujung. Oh, lagi ngujung. Rampas piyik berarti. Waktu mulai dilatih piyik berapa? Waktu mulai dilatih piyik 3 kalau enggak salah. Piyik 3 lah. Iya. Di sini kenal cabut ekor ya, Mas? Cabut ekor. Cabut ekor waktu iya. Bulu berapa? Cabut ekor waktu bulu sisa 7. Terus bulu sisa 4 kan udah panjang mulai dilatih perancah terus dijodohin giring dilatih oh iya
Ya itu maksudnya kalau di sini mas kandong sisa 7 dicabut ekor, kalau di mutiara sisa 5 atau 4. Oh iya. Jadi masing-masing ya. Iya. Kadang-kadang masing-masing ini iya. Memang masing-masing. Nah ini udah berapa giringan mas ngelatih guys? Ini sekitar 5 giringan, 6 giringan lah. Kalau kalau sama ini ya berarti mau 6 giringan kalau nggak salah. Darah apa ya mas kandong? Kalau ini induk jantannya dari Mas Iwan Karo-Karo, negara. Darahnya? Darahnya darah jalur semangka sih. Jalur semangka. Iya masih jalurnya semangka. Betinanya? Gak betinanya tahu. Dari dapat dari Mangpelan Tasik. Enggak maksudnya Mas Iwan? Oh kalau di Mas Iwan betinanya yang jalur semangka, jantannya yang dari jalur bebasan kalau nggak salah. Oh iya. Semangka itu dulu yang di take over dari Mas Iwan ke Mutiara. Iya. Burung tahun-tahun 2013, ya. 2014, 2015 itu semangka legend, ya. Legend ya. Legend lah, termasuk legend. Dan ada cerita sedikit buat semangka. Ya. Semangka dulu dilatih itu kayak burung pasar tuh di atas nggak mau turun, ya. Ingat ya dong ya. Iya. Turunnya ke pedok. Iya. Tapi dilombain juara. Iya. Kalau darahnya itu rata-rata kayak itu kok. Kalau udah dilombain kayak lain ya. Lain. Tapi kalau kita iya. Ya itu semangka. Iya berarti masih nyambung sama semangka ya. Caranya Omedi lah yang semangka. Iya 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 iya. Ini kalau, berarti udah hampir di akan nih Mas Anu sebentar lagi ya. Iya ini udah masuk kamala ini. Oh udah masuk kamala. Angkatan giring ya. Betinanya dari Mangpelan Tasik. Oh dari Mangpelan Tasik. Iya berarti ini burung timur sama barat bersatu. Bersatu ya di tengah-tengah. Iya. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu nih. Iya, amin. Karena sekarang ring PMTI sangat menjanjikan ya. Iya kok. Wah, hadiahnya semakin ini makanya semangat luar biasa. Menjuarakan iya. Ring sendiri kok. Nah, kalau saya tanya nih, adik-adiknya ini bisa di take over nggak? Misalnya kalau pas lagi ada ya. Bisa ya? Kalau harganya cocok ya bisa. Iya, tuh. Kebetulan tuh. Bisa tuh adiknya nih. Adiknya darah semangka dengan darahnya Mangpelan. Kalau Mangpelannya iya. Apa berarti darahnya? Kalau Mangpelan berarti ini jalurnya jalur Jupiter diketemuin sama adik Singa Star sih. Oh, Jupiter Singa Star. Iya, Jupiter Singa Star berarti ini. Kalau Jupiter itu burung bebasan. Bebasan. Betul ya? Iya. Singa Star itu Singa Star-nya Konak, Konak yang dimaksud. Iya. Oke, mungkin ada lagi Mas Eno yang kasih lihat. Satu lagi paling tenakan sendiri lagi. Oh, tenakan sendiri lagi nih. Wah, udah mulai banyak tenakan-tenakan. Tapi Purnama ini termasuk pemain lama ya, Mas Eno? Iya. Berapa tahun udah main, Mas? Lumayan lama. Ya udah ada 7 tahunan lebih kayaknya. Oh, 7 tahun udah termasuk pemain lama nih. Ini pikan sendiri juga. Ini pikan sendiri juga. Tritis, baru ya? Selesai ngujung. Oh baru selesai ngujung. Nah ini ring PMT juga? Ring PMT 2022 sama ring Purnama juga. Purnama juga ya. Iya. Ini anak apa yang mana? Kalau ini induk jantannya kebetulan punyanya kakak ipar saya sih ini Patik Raja yang dulu darah Quick Silver lah. Oh. Quick Silver yang dibayar sama Mekar dulu. Iya. Yang Silver. Iya. Ya. Induk jantannya adiknya itu terus betinanya dari burung sendiri. Oh burung sendiri. Iya, berarti ibunya ini masih satu ibu sama burung yang bernama Cukceng di tim area lah yang oh. Itu yang Mas Koneng. Iya 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 ya. Cukceng ya. Iya. Oh iya iya. Ini udah jadi juga Mas Eno? Ini udah stabil ngolong sih tinggal ya coba nanti giliran besok. Iseng-iseng di lomba. Karakter apa ini manuver? Manuver. Tadi yang kelabu manuver juga? Manuver juga. Sudah pakai jamu? Kalau ini ya baru apa adaptasi paling angkatan, cuma angkatan giring. Oh baru jamu. Angkatan giring. Iya. Kan bertahap sih, masih muda. Iya, iya. Nanti kalau udah mulai lomba ya udah mulai full oh. Gitu. Kan kalau jamu herbal kan aman lah. Iya sangat aman kan lah. Herbal. Ya intinya jamu herbal itu iya. Kan dari tumbuh-tumbuhan ya. Iya. Jadi tidak membahayakan. Iya. Bukan yang dari bahan-bahan yang kimia bukan. Ya, ya, ya. Malah burungnya lebih sehat, lebih masih muda udah dikasih jamu malah lebih apa, fit ya. Lebih fit malah karakternya cepet bentuk kok. Cepet bentuk ya. Iya. Ini sese ya udah burung sese ya. Ya lumayan lah. Sama itu sese mana tuh? Kalau atas lebih bagus yang itu, loss-nya panjang. Tapi kalau 3/4 enak yang ini. Hmm.
Ya cuma nggak tahu sih, burung kan kadang bisa rubah ya, kalau betul, sudah mulai dewasa. Betul, burung nanti bisa berubah. Iya. Ya ya, jadi ya itu teman-teman tadi Mas Kandung udah buka. Silahkan yang berminat dengan trah dari Purnama ya, dipersilahkan asal cocok. Asal cocok kan? Lepas ya. Ya, ya, ya. Mungkin ada lagi Mas Kandung, cukup? Sementara cukup. Ya paling juga kalau teman-teman ada yang membutuhkan kayak keperluan merpati yang lain seperti donda, kupon, apa juga di sini juga. Ya, jadi Purnama Store ini bukan menyediakan jamu mutiara saja ya, tapi ada dondang, ada kupon, ada apa, tempat angkrem dan tempat angkrem dan ya. Kebutuhan segala kebutuhan merpati lah ya. Iya. Telur palsu ya. Beli jamu sekalian, beli tempat angkremnya. Iya. Apa beli jamu sekalian butuh pak kupon ya bisa. Iya, siap. Sekalian sama burungnya ya bisa. Ya, jadi lengkap di sini nih di Purnama Store Patik Raja ya. Iya. Patik Raja. Alamatnya itu dari lapangan masuk ke timur ya, timur. Sekitar 200 sampai 300 meter lah. Iya, nanti tanya aja Purnama Store sih tahu ya, pasti ya. Oke, cukup Mas Anu? Sementara cukup. Oke, terima kasih ya. Ini sekilas tadi ada 3 player yang ditunjukkan sama Mas Kandung. Burung ring semua 2021 satu, 2022-nya dua. Udah jadi semua, luar biasa. Padahal sekarang masih bulan September ya. September, September udah 2 burung tahun 2022 jadi player. Luar biasa. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti burungnya pada berkibar ya Mas Kandung. Amin. Seperti Jingo ya. Iya. Ya, seperti Jingo kemarin ya. Iya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang mendengarkan konten ini dari awal hingga selesai. Inilah tim Purnama ya yang sering berkecimpung di dunia PMTI terutama di daerah Banyumas ini ya. Iya. Ini pemain fighter nih. Ya, pemain fighter. Begitu, mungkin selamat malam. Terima kasih Mutiara Merpati. Yes. Go there.